rekam. Syederalun, seorang pria terekam CCTV mencuri HP milik karyawan isi ulang air minum di Gatewater RO, Jalan Darussalam, Hagu Selatan, Kota Lhokseumawe. Kejadian itu sendiri baru disadari korban keesokan harinya yang kemudian memeriksa rekaman CCTV. Dalam rekaman video yang kini beredar luas di media sosial, tampak lelaki berbaju hijau memantau suasana di dalam sebuah depot air minum isi ulang. Di saat bersamaan, Syederalun juga terlihat beberapa orang lain, termasuk pekerja depot air minum isi ulang. Seolah sedang menonton tayangan di televisi, pria berbaju hijau ini sesekali melirik ke arah pekerja, namun dengan cepat meraih sesuatu dari dalam rak. Kejadian minggu malam ini pun kemudian dilaporkan ke Polsek Banda Sakti, Lhokseumawe.